Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Nizam Zeki. Okey, untuk kali ini saya nak share dua cerita seram yang saya alami sebelum ini. Kedua-dua cerita ini berlaku pada tahun 1990-an. Apa ceritanya? Okey. Kisah pertama ialah berkaitan dengan Harimau Jadian. Dan yang kedua ialah Penampakan Roh. Nak tahu cerita selanjutnya? Jom. Kejadian pertama ini berlaku anggaran tahun, kalau tak silap saya, dalam tahun 1992. Okey, kejadian berlaku pada satu malam. Saya pergi ke rumah kawan saya yang berada di hujung kampung. Kata taklah hujung sangat tapi agak ke belakang. Dan pada kejadian tu anggaran dalam pukul 9.30 malam. Sebelum saya cerita ni, saya dah minta permission kebenaran daripada dia untuk ceritakan, share pengalaman ni. Dan saya tukar nama lah sebab dia pun subscribe channel saya ni. Okay. Hai Cik K. Okay. Pengalaman ni berlaku pada satu malam. Saya perlu hantar barang. Saya pun tak ingat apa barang dia. Dan saya tanya dia pun, dia tak ingat apa barang tu. Tapi saya perlu hantar barang pada malam tersebut. Hantar pada Encik K ni lah. Okey, bila saya pergi pada malam tu, jalan kampung, biasa jalan kampung tak besar sangat pun. Dan sampai ke hujung tu, sebelum sampai rumah dia, saya perlu masuk ke simpang ke kanan. Simpang ke kanan ni, jalan rumah dia kecil saja. Tak ada tah. Cuma tanah dan rumput sahajalah. So saya perlu lalui laluan tersebut ke rumah dia dalam lebih kurang 200 meter. Masa tu gelap. Memang kita jalan kampung. Jalan kampung tu tak ada lampu jalan ya. Sebab jalan kampung kosong, kecil kan. So memang tak ada lampu. So dalam suasana yang gelap tu, lebih kurang pukul 9 lebih dekat nak ke 10 tu, dan kadang tergesa-gesa, saya bawa motor orang tua saya, motor lama lah, lampu pun malap-malap macam tu, bawa seluar sebab lalu tu kecil, lorong tu kecil, kita kena follow je, muat-muat macam lorong tu, macam muat-muat roda motor tu sahaja. So kita ikut kan. Untuk pergi ke rumah Cik K ni, saya perlu melalui rumah Datuk Cik K dulu. Dia ada berada di depan jalan dan laluan lorong tu lebih kurang dalam 200 meter. Agak jauh ke dalam dengan ada pokok-pokok buahan macam pokok rambutan dan sebagainya lah. Jadi pokok tu menutup sikit lah laluan jalan dan gelap. So memang letak di lampu jalan langsung lah laluan tersebut. Okey, apabila saya masuk simpang tu, lebih kurang apabila saya lalu depan rumah Datuk Cik K ni, dan keadaan gelap, tiba-tiba sekeliling saya ni, saya sibuk motor yang malap, lampu malap tu, sekeliling saya ada cahaya yang menerangi saya, ikut saya menerangi jalan. Hanya lampu itu seolah-olah macam lampu helikopter ataupun lampu UFO mencerahkan laluan, tapi laluan bulatan di laluan saya sahaja. Okey, sedang saya jalan tu, hati saya fikir, apa benda yang ikut ni lampu ni? Kiri kanan atas saya tengok, tak ada. Sebab bulan pun tak ada masa tu. Dan keadaan gelap, saya teruskan juga jalan pelan sebab laluan teruk, saya takut jatuh. Saya ikut je laluan tu dengan keadaan menggigil. Apa benda lampu ni kiri kanan, tak ada apa, tak ada lampu. Tapi ada sekeliling saya ni lampu yang menerangi sehingga sampai depan rumah dia. Depan rumah Cik, saya dah menggigil dah. Apa benda yang ikut saya ni, yang tolong saya, yang tolong terangkan jalan yang saya lalu tadi. Sampai je rumah Cik K, saya kata, Nana, aku bagi kau barang ni. Ada pergi, aku tak cepat ni, nanti aku sampai rumah aku kau kau. Sampai rumah aku kau kau. Urgent, ada hal sikit cakap dengan kau. Dan selepas saya bagi je, terus saya cabut balik rumah. Bila saya sampai kat rumah je, saya call. K, tadi masa aku lalu rumah kau tu, sepanjang laluan tu, ada cahaya lampu yang tolong terangkan jalan. Apa benda? Saya gigi-gigi dalam masa tu, dah cerita kat K lah apa yang berlaku, apa benda yang tadi tu kan. Dengan selamba K jawab, tu mungkin harimau jadian Datuk aku kot yang tolong. Saya gelak-gelak kata, serius engkau? Aku tak tahu pun Datuk kau ada harimau sebelum ni. Lepas tu, Cik K pun gelak-gelak, K pun gelak-gelak. Saya kata, uish, gila lah. Tak sangka pula ada harimau pula jadian tolong kita sepanjang laluan tersebut. So mulai dari hari tu, saya selalu korek-korek cerita daripada K ni, apa bendanya kan, apa sebab selama saya kenal dia, saya tak tahu pun yang atuk dah ada beli harimau jadian. Lepas tu K pun ceritalah datuk dia memang ada beli harimau jadian dah lama dah, dan pada suatu hari tu pun atuk dia dah
setelah berapa lama kejadian tu, atuk dia pun dah serahkan harimau jadian kepada adik datuk dia lah. So untuk sebelum meninggal, so tak lama selepas serahkan harimau tersebut kepada adik dia, baru atuk dia meninggal dengan tenang. Itulah cerita dia. Memang saya mengigil pada malam tu sebab memang tak pernah nampak cahaya melingkar kita atau menyerupu rupanya harimau jadian. Baik pula harimau jadian tu pada saya pada malam tu. Okey, itu pengalaman pertama. Okey, sekarang kita pergi ke pengalaman kedua saya. Penampakan roh. Bagaimana penampakan roh tu? Jom. Okay, untuk pengalaman kedua ini ialah penampakan roh. Okey, penampakan roh. Bagaimana penampakan roh tu? Kejadian ini berlaku pada tahun 1994. Okey, masa tu saya bekerja di lapangan terbang antarabangsa Subang. Okey, lapangan terbang antarabangsa Subang. Lapangan terbang Sepang belum ada KLIA, tak wujud lagi pada masa itu. Pada masa kejadian, saya kerja petang. Masuk pada pukul 3 petang hingga 11 malam. Dan kebetulan pada malam itu, kawan saya mahu tumpang saya kerana motor dia rosak. So, kawan saya ni bekerja di bahagian kaunter. Jadi, kaunter ni balik lewat sikit. So, saya terpaksa tunggu dia lah. Lebih kurang dalam pukul, hampir pukul 12, baru urusan dia selesai. So, saya tumpangkanlah dia balik ke rumah dia. Untuk pergi ke rumah dia, mesti akan melalui rumah saya dululah. Rumah saya ke rumah dia dalam anggaran dalam 400 meter lebih kurang. Tak berapa jauh. Akan melalui satu rumah. Saya panggillah nama Pakcik A. Okey, Pakcik A bukan nama sebenar. Pakcik ini seorang yang baiklah, dikenali ramai oleh orang kampung. Memang dikenalilah, memang kuat juga di kampung tersebut. Apabila saya hampir sampai lalu di hadapan rumah Pakcik A, rumah Pakcik A ini berada di belah kiri. Okey, berada di belah kiri jalan. Dan apabila saya melalui halaman rumah Pakcik A, tiba-tiba ada satu kaca cermin yang besar luksina daripada kanan baik masuk ke kiri, melintasi masuk ke halaman rumah Pakcik A. Saya sempat emisi break betul-betul hampir melanggar cermin tersebut. Sikit lagi saya berhenti, saya dah sebut astagfirullahaladzim, saya dah takut sangat dah. Masa tu saya biarkan cermin tu lalu. Selepas cermin tu lalu je, baru saya tekan minyak, saya hantar kawan saya. Kawan saya kat belakang dia bising dah. Apa benda je tu? Kenapa? Apa benda je? Tak nampak apa-apa pun. Dia tak nampak. Tak nampak sebab dia belakang kan. Saya tak apa, tak apa. Diam. So, saya hantar dia balik rumah. Dan saya turunkan dia dan terus saya balik. Sampai je rumah, saya ketuk pintu bilik orang tu saya. Ketuk. Orang tu saya, mak bapak saya keluar. Dia, kenapa ni? Saya dah mengah-mengah sekarang. Tadi masa lalu rumah Pakcik A, ada nampak cermin besar melintasi depan saya. Nasib baik saya tak langgar sekarang. Besar sangat cermin tu, jelas kan. Lepas tu saya terfikir juga sebab tak mungkin jin ataupun syaitan menyerupai cermin yang luksina kan. Mesti sesuatu yang lain. Saya mula terfikir roh. Tapi roh siapa pula pergi rumah ke Pakcik A ni? Tu saya tanya mak saya, mak, sekarang Pakcik A kat mana? Lepas tu mak saya jawab, oh, Pakcik A dekat hospital dah seminggu dah kritikal. Kata, oh, hospital pula. Tanta tu roh dia balik tak? Dia kata, lepas tu, ish, takkan lah. Tapi dia kritikal. Mak saya memang faham bab kematian ni, saya dapat insting pasal kematian sebelum-sebelum ni. So, mak saya percayalah. Tapi bapak saya dah takut, jangan cerita-cerita ke orang ni. Begitu, tanta esok kita tunggu. Mungkin ada berita kematian awal pagi. Saya cakap macam itulah. Okey, betul pun kami pun tidur. Mak saya pun tidur, saya pun tidur. Okey, tepat lebih kurang pukul 6 pagi, tiba-tiba telefon pun bunyi. Saya pun melompat bangun. Saya buka pintu, mak saya pun meluru masing-masing ke telefon. Mak saya pun angkat. Assalamualaikum, bla-bla-bla-bla. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Kita tahu siapa yang meninggal ni. Lepas tu masa bila mak saya letak, siapa meninggal mak? Betul lah Pakcik A meninggal. Betul lah tu. So, apa yang saya nampak tu, adakah itu roh dia? Saya nampak dengan jelas. Okey, itulah pengalaman saya dan memang mengerikan. Pada masa tu masing-masing dah meremang-remang dah. Mak bapak saya pun masing-masing nampak, uish, betul lah malam tadi apa kita nampak tu. Bukanlah khayalan, memang jelas dan nyata. Adakah itu roh? Wallahu alam.
Baiklah, itu dua pengalaman saya yang saya alami sendiri yang menyeramkan. Okey, memanglah tak saya pernah nampak hantu, syaitan, jin yang muka mengerikan macam pocong, kuntilanak, lasui, penanga tu saya tak pernah jumpa. Tapi saya jumpa benda-benda yang real yang saya nampak dengan jelas. Tapi bukan muka-muka yang mengerikan itulah, dan saya harap pun saya tak akan jumpa benda-benda macam tu. Kalau muka mengerikan saya tak nak lah. Syukur Alhamdulillah memang tak pernah jumpa benda macam tu. Tapi penampakan-penampakan lain dengan jelas tu memang saya banyak alami. Seperti biasa, jangan lupa komen, like, share dan subscribe seperti biasa. Okay? Jumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum. Bye-bye.